Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masih di Jember dan aku dapat informasi dari salah satu followers dan relawan, katanya ada ODGJ yang sekarang tinggal di goa, ngumpet di goa. Jadi dia keluar itu kalau ngambil bangkai ayam untuk makan. Jadi dia nggak mau makanan nasi yang kita konsumsi, dia maunya bangkai ayam, bangkai tikus, kayak gitu-gitu. Oke, ini kita menuju langsung ke goanya jalan kaki, guys. Ikutin terus buat kalian yang penasaran. Ini ODGJ-nya namanya siapa? Sugi, namanya Sugi. Terus saudara Mbak atau tetangga? Bukan, tetangga aja sih, Mbak. Ya, rumahnya ke sana. Kalau ke anu akses jalannya ke sini, Mbak. Orangnya yang tinggal itu di gunung di sini. Oh, okay. Gitu. Ya, jadi ini kronologisnya ceritanya kayak gimana, Mbak? Ceritanya tuh gini, Mbak. Dia tuh ODGJ-nya tuh udah lama gara-gara apa minta tunangan gitu katanya. Terus? Sempet dibawa berobat katanya ke Malang gitu apa. Terus agak apa? Udah lumayan sembuh, udah pernah sembuh, tapi sekarang kembuh lagi, Mbak. Gitu. Sekarang tinggalnya di goa? Iya. Udah dari kapan? Udah agak lama sih, Mbak. Kalau awal-awal kambuh tuh dia tuh sering mundar-mandir sini gitu. Sering apa? Ke sana gitu, Mbak. Sekarang ini balik lagi ke goa itu. Jadi kata gitu. Keluar itu cuma hanya untuk makan, iya, bangkai. Pakai apa? Bawa apa? Celurit terus kayak bangkai-bangkai gitu, Mbak. Kayak anu apa? Nyolong anunya pisang apa tetangganya nyuri gitu. Jadi ini aduh. Jalan kaki? Iya, jalan kaki, Mbak. Nggak bisa. Apa kalau apa? Ini, lewat sini. Nanti diantar Pak RW sama Pak RT-nya di sana. Oke, okay. Ya udah. Sama, Teh. Iya, itu juga. Itu ada gaji juga? Iya. Sama ini. Udah tua ya? Ini asalnya guru ngaji. Oh, guru ngaji. Guru ngaji dia di sana. Terus? Terus udah agak lama juga ini apa? Depresi. Bawa apa ini, Pak? Dia tuh seringan, Mbak. Apa? Bawa. Kayak pikun gitu loh, Mbak. Oh, sering pikun. Iya, kayak gitu. Ngomongnya udah enggak nyambung, Mbak. Soalnya apa? Ngetok. Kayak yang bingung gitu, Mbak. Ini rumahnya deket lek yang ini, lek Bapak motor, ini. Sini dulu. Bapak namanya siapa, Pak? Hah? Namanya siapa? Ya, Pak. Namanya siapa? Yaman Bian Sera. Sera Asma Nembian. Syamsul Arifin. Aslinya ini Pak Sam. Tapi dia tuh nggak tahu keluarganya itu namanya nggak kenal sudah keluarga sama apa masyarakat sini nggak ada nggak kenal nih. Gitu. Bagi gula nih. Enggak nanti tak kasih. Enggak. Saya ini yang itu. Oh. Udah di rukyah ini udah dikasih obat apa gitu nggak? Tapi diminta-mintakan lah. Iya sudah. Tapi keluarganya mana? Keluarganya di sana, Mbak, di masjid. Oh, jauh. Itu. Iya agak. Bahasa Indonesia bisa? Bisa. Alhamdulillah. Siapa namanya? Samsul Arifin. Rumahnya mana, Pak? Itu. Oh, ini. Mau kemana jenengan? Di jalan-jalan. Alhamdulillah. Tinggal sama siapa, Pak? Tinggal sama siapa? Ini banyak keluarganya. Sendirian. Emang nggak kenal sama orangnya, iya. Karena udah lupa ya. Sudah lupa. Ya udah mas, kita langsung aja ya. Keburu sore. Ya udah, makasih ya Pak. Nanti aja dah kita itu fokus yang di gua. Kita hati-hati dia bawa senjata ini. Bawa ini sudah panjang. Mana di aja, Pak? Ini guru.
Oke. Okay. Oh gitu. Soalnya agak jauh ini, Mbak. Saya kan agak jauh. Tak kira Mbak Nafinya ke sini pagi. Itu enak kalau pagi banyak orang di sana. Yang tani-tani itu masih enggak pulang kalau pagi. Kalau jam sekarang ini enggak bisa. Tapi selama masih terang kan enggak apa-apa, Mbak. Kan banyak yang takut. Jadi ini. Kan relawan mau tak ada ya, mau kita apa-apa, itu kan yang kita kan relawan nggak kenal waktu. Tapi mereka takut. Gimana? Beneran sih takut. Gimana tuh? Itu katanya kalau ke saudaranya dia tuh takut misal dibawa ke sini mungkin gitu, Mbak. Tapi kalau orang-orang di sini kayaknya enggak bisa kalau mau bawa ke sini ya gitu. Takut ya? Soalnya sekarang ini katanya saya enggak pernah lihat langsung kan yang pas di sana itu pakai celana dalam aja. Ya, bawa celurit, Mbak. Bawa celurit. Ini rame guys, banyak yang ngobrol. Apa kita jalan ke sana ya? Nanti disusul saudaranya gimana? Berapa lama? Ayo sudah, Mbak, kalau mau ke sana. Berapa lama ke sana? Ya lumayan sih, Mbak, lumayan. Oh iya naik guys. Iya, itu. Tapi nggak sampai ke sana kok. Nggak sampai ke sana. Kalau jam segini katanya teh masih di bawahnya batu. Oh ya udah. Ya kalau pagi tuh di bawahnya batu masih Mbak Anu. Mungkin malam toh yang masuk gua. Ke dalam gua. Nah udah rame. Yuk. Ayo. Woi. Habis kalau yang namanya ini. Jadi perjalanannya lumayan jauh. Iya, lumayan jauh. Baparan. Oh, ini ngawan. Oh, buat celurit. Kan mumpung masih di bawahnya batu jam segini malam dia masuk gua katanya. Celuritnya tuh ada di dalam guanya itu, Mbak. Itu. Biasanya tuh dia tuh bakar-bakar kayu gitu, Mbak. Bakar-bakar singkong. Ini berbahaya sebenarnya, Mbak ya. Kita enggak ada pendampingan. Anu, teh, inget yang di Bromo, kan gimana? Oh iya, itu ya, lebih parah lagi ya. Nah. Oke guys, jadi ini perjalanannya cukup jauh banget karena di bawah gunung. Gak tahu berapa lama, tapi bismillah ya. Semoga diberikan kelancaran karena niat kita baik, mau membantu. Dan kalau emang bisa dikondisikan untuk dibawa di rehab, kan insya Allah kita bantu. Tapi harus komunikasi dulu sama pihak keluarga. Jadi ingat ke tempat Pak Jaya perjuangannya kayak gimana guys. Ini lebih jauh katanya. Ikutin terus ya. Ini aku dapat info katanya keluarganya kalau dibawa agak keberatan, iya takut biaya dan lain-lain. Ini kita coba konfirmasi sama keluarganya. Kita juga nanya soal KTP dan lain-lain karena harus ada identitas diri. Gitu. Kita harus turun dulu untuk ketemu sama masnya, doain ya, yuk.
Tasik. Nadia. Sebentar, mana nih? Yuk. Nanti aja. Oke. Okay. Aduh, ngos-ngosan. Oke. Okay. Ini ada gajinya. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Aku perempuan. Aman. Ya. Aman. Bapak namanya siapa, Pak? Mau. Hah? Tahu deh. Jenengmu siapa? Nyaman banget siapa, Dik? Nyaman banget sih. Tahu boleh orang. Aduh, perjuangan banget ya Allah. Itunya mana benda tajam? Aretmu mana, Gi? Ono, Be. Hah? Ono? Nggak ono? Diumpetin ya? Katanya punya aret kamu? Nggak punya? Tabu enak ya? Iya. Nggak tabu. Ini makannya gimana ya, dia? Turun katanya, Be. Oh, turun makannya? Iya. Tapi dia sering makan bangke juga ya? Iya, kayak kadal gitu yang dimakan. Kadal? Kadang. Biar apa kok makan kadal itu? Bisa. Bisa. Nggak bisa? Iya. Nah, dia? Ya, tahu nggak? Nah, dia mana? Pakai apa nih, Ki? Rekomen. Nggak, ini lo pakai apa senjata kayak gini tuh? Nggak usah mainan-mainan gini kan? Sini tuh. Aduh, serem. Nggak boleh ya, bawa-bawa senjata tajam nggak boleh ya? Nggak ada kan? Buat okay. Apa itu? Mana? Senjata tajam untuk apa? Hah? Kok nggak turun? Nggak turun kenapa? Hah? Maju mulai, yuk. Kau. Mulai maju. Kau. Kenapa? Kenapa? Emang Cina, Teh. Hah? Emang Cina. Kenapa nggak pulang? Tahu. Nggak tahu. Pulang yuk, turun yuk. Bisa dong. Nggak huh? Bisa ada yuk. Mau yuk? Mulai yuk, yuk. Yuk, mau yuk, turun. Yuk, kita turun. Kamu nanti kita kasih baju baru. Mau nggak? Baju buat. Ya, mau ya? Iya, bisa. Nanti kita kasih baju baru. Yuk. Udah baju buat, ha? Hei. Hah? Nggak mau. Kuat katanya beli baju. Lo kuat beli baju? Yuk, turun yuk. Maju boleh, yuk. Teki dan boleh. Tapi mukanya nggak berbahaya sih. Iya. Ini apa? Sampah ya? Dibawain ya? Plastik. Stop. Bener. Amin. Hah? I'm here. Stop. Amin. Makannya gimana makannya? Makan. Nggak bisa. Hah? Makan apa? Nggak makan? Nggak. Namanya Mas siapa? Sugi ya? Sugi. Sugi. Mas Sugi? Mas Sugi, ini menurut informasi Mas Sugi ini orang tuanya ada di Surabaya kerja sebagai pengambil rongsokan dan pemulung. Terus di sini cuma ada kakaknya aja sendirian gitu. Jadi nggak tahu asal mula dia depresinya kenapa, tapi udah cukup lama yang sampai akhirnya dia tinggal di sini udah berapa tahun? 3 tahun kurang lebih. Mas Sugi, udah berapa lama di sini? 7 hari paling. 7 hari. Katanya udah lama tahunan. Udah berapa tahun? Gak ada setahun setengah. Habit. Ah, pas udah setahun nih. Setahun setengah ada. Gak ada ular di sini, Pak Sugi. Hah? Ular ada nggak ular? Hah? Gak ada. Adanya apa? Tahu. Ada ular juga pasti dimakan sama dia. Ularnya apa itu? Hah?
Sebenarnya yang takut sama kadal juga dimakan ya? Semua dimakan sampai tikus-tikus. Ini yeah. Kita mau rayu bawa turun. Iya. Yeah. Yuk, turun yuk. Enggak. Kole. Hah? Ji, kita turun dulu. Sih, ngomongnya di sini. Ya, sudah ngerti aku kamu ngomong apa. Oh. Ora kena aku ngomong apa kamu itu. Hah? Ojok gini ya. Yuk, kita turun. Kita turun dulu. Mulai mandi aja. Ada ayam sama nasi. Mam, makan yuk. Mau tinggal di sini. Nah. Bahasanya lain. Oh, bahasanya beda. Ini bukan pas sama bahasa Maduranya. Ini kayak bahasa Cina itu. Itu dia bahasa apa? Enggak tahu bahasa anu, bahasa apa itu. Kapan hari yang orang kerasukan kan namanya gitu ya? Yuk. Masih mulai lagi? Mulai. Mayu mulai. Dente di Saban. Bisa. Maju. Beda cewek di sana maju. Belum pernah nikah ya? Jadi orang tuanya benar-benar enggak mampu tinggal di Surabaya. Iya, kerjanya di Surabaya. Huh? Kerja di Surabaya. Di Pemulung. Iya. Kakaknya di sini. Iya, kakaknya perempuan. Dia tuh punya 4 orang anak meninggal. Yuk masuk Gi, kita turun yuk. Maju. Bisa kok. Ada baju baru, yuk. Ada baju bisa ya. Tunggu baju bro. Ada nasi sama ayam, mau makan yuk. Apa sih gua? Bercewek deh, Sa. Esare. Esare. Kok gak kuat sih, Sari? Apa? Gak kuat. Gak kuat kenapa? Mayu, kintung. Loh. Coba kalau sama aku, boleh nggak? Nggak, coba. Minorot keren rekin. Aduh, Allah. Mas, Ugi. Ya, jalan. Jatuh nanti. Mas. Saya datang dari Jakarta, mau ketemu Mas Ugi. Dari Surakarta? Jakarta. 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 Surakarta. Jakarta. Jakarta mana? Jakarta, ibu kota Jakarta. Tidurnya di sini. Tidurnya di sini. Terus kemana? Hah? Terus kemana? Tidurnya di sini. Iya, kemana? Terus? Enggak ini ya. Ya terus gimana katanya? Tidurnya di sini. Iya, terus gimana kamu ini? Mana? Ayo jangan di sini, ayo ikut. Oh, ya tak bisa di bawah. Hari kiamat. Iya, wes kiamat iya. Nanti enggak apa-apa, bareng-bareng. Ayo, ayo. Ada apoy? Ada tangki lho. Ini mere. Ini lagi, dek. Ini tadi ada tangki, bener. Ayo, Andi. Wes, bener lo tangki, Disa? Iya. Ini tadi apa, bener emang lain, dek. Iya, wes, terserah kamu mau bener, kemana. Bener, siapa sendiri, dek? Aku. Lebaran, ada lebaran. Cepat. Gak bisa. Cepat. Think it's time I let you go. Writing songs about you is getting old.